Oke, ada tawangnya nih. Ada. Atau saya cakap sama-sama nih. Ada. Oke, so, sebelum baca doa. Nizam, baca Nizam. Oke, siapa baca? Abdul Hadi. Fakrul. Fakrul baca Fakrul. Dah, baca dah. Biasa baca lah. Baca satu pun. Dengar tak? Dengar tak? Ah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas semulia-mulia para Nabi dan para Rasul dan Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Tambahkanlah ilmu kami dan luaskanlah kefahaman kami. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak dimakbulkan, hati yang tidak tunduk dan nafsu yang tidak terpuaskan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan-urusan kami dan lepaskanlah simpulan lidah kami agar mereka mengerti perkataan kami. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Allah telah berselawat ke atas Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekalian. Dan segala puji-pujian bagi Allah seru sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, thank you. Amin. Okay. So, hopefully we are in the right class. Okay, ini adalah IDP untuk road briefing. Dan untuk makluman, untuk briefing ke semua perlu hadir briefing. Kenapa? Sebab nanti apabila I'm not sure sama ada semester ni dia akan buat apa sesi interview tu, dia suruh kamu buat video ataupun apa kita akan tukar menjadi live apa interview. Okay. Dan apabila interview maksudnya ke semua orang perlu tahu setiap bahagian yang ada dalam IDP 2 ini. Katalah dia buat jalan tapi dia juga perlu tahu yang structure, geoteknik, sewerage, drainage dan sebagainya. Okay, itu sebab kenapa apa semasa sesi briefing ni ke semua perlu hadir. Kalau tidak apa yang jadi, kamu hanya tahu bahagian yang buat jalan, hanya tahu bahagian jalan, yang buat drainage hanya tahu bahagian drainage. Bila tanya pasal benda lain, dia tak tahu. Okay, ingat civil engineer ni kena tahu ke semua. Okay, jadi hopefully apa kamu semua dah mendaftar sebab ada list pada saya ni 31 plus 10 plus 20 maksudnya 51 orang. Okey, dan mengikut participant sekarang baru ada 47, tolak saya seorang jadi 46. Jadi we are still missing 6% dalam apa dalam briefing ini. Okey, jadi kalau dia lambat ke apakah tak apalah, nanti pastikan kamu masuk dalam e-learning. Dekat e-learning tu saya ada bubur dan nota yang ada dan saya akan gunakan e-learning tu untuk kamu nak upload apa poster kamu kan, nanti kamu nak upload report semua kamu kamu buat dalam tu. Okey. Kalau katalah tu nak upload report nanti katalah apa space yang disediakan tidak cukup besar, kamu masukkan link kat dalam tu, nanti kami akan access link tersebut. Jadi semua ada one stop center, duduk kat e-learning saja semua.
Jadi kita boleh akses dengan mudah. Dan kalau EAC ke apa nak tanya, kita boleh tunjukkan apa link yang kamu berikan dalam e-learning tu. Dan hopefully apakah semua dah masuk e-learning kan? Okay, now. This is SKAB 4032 ataupun 4042 kalau SKAA. Okay, roadwork yang mana ini adalah IDP. Tengoklah kalau SKAA jadi IDP 3, kalau SKAB IDP 2. Okay, nanti briefing, sepatutnya briefing bagi tadi apa IR Azhar yang bagi briefing. Tetapi dia ada hal sedikit, jadi dia akan apa ambil the next meeting bagi briefing secara general macam mana IDP ini akan dijalankan. Okey, jadi saya akan bagi pasal roadwork. Okey, dan roadwork ni kalau kita tengok tak ada, saya bukan nak bagi kuliah. Okey, itu saya terangkan tu, saya bukan nak bagi kuliah sebab saya rasa kalau yang geng-geng apa Yusof, geng apa ni Jason ni semua ni kelas saya dulu. Betul Jason? Jason kelas saya kan Jason? Betul doktor. Okey. Dan I'm not sure kalau yang hard section satu lagi ni kelas Dr. Idham ataupun apa Prof. Osman. Dr. Idham ke Prof. Osman yang satu lagi? Dr. Idham. Dr. Idham. Yeah. Okey. Jadi maksud dia senang kerja saya sebab apa dah habis apa traffic sama ada bawah saya ataupun bawah Dr. Idham. Sama aja yang kita ajar. Menggunakan nota yang sama. Apa impact PowerPoint pun almost sama. Okay, asas dia semua ada sama itu. Okey. Jadi let's look at what we gonna go through today in roadwork. Okay, we gonna look a little bit on introduction, and then the stages of highway development, and then look at road category, design standard, design control and criteria, element design, and cross section element. Okay, saya dah kita dah buang parking layout. Sebenarnya parking layout ni pun kena ada sebenarnya. Okay, dan seperti yang saya kata tadi, saya bukan nak bagi apa. Nak bagi kelas, saya hanya kita consider ini sebagai sesi ulang kaji je lah, refreshment course lah macam tu lah. Okay, now kalau kita tengok highway design ni hanyalah sebahagian daripada overall development process of the highway. Okay, kalau kita tengok dia start dengan planning, lepas tu design, lepas tu pre-construction sampai maintenance. Jadi dia design just a part of it. Itu yang akan kita buat dalam IDP ni. Dan saya tak risau sangat apabila kenal yang apa game yang space, kenapa? Sebab kesemua dah kerja. In fact, ada pun yang memang terlibat kerja dia dengan buat highway. Okay. Ataupun kalau kamu duduk dalam konsultan, kamu pun kena buat juga benda ini. Okay. Kalau kamu duduk ke majlis pun mungkin juga kamu terlibat dengan meluluskan apa permohonan untuk apa permohonan tepi jalan, permohonan untuk nak buat jalan, permohonan untuk tamat perumahan dan sebagainya. Okey. Jadi highway design sebenarnya berlaku di tengah-tengah proses. Seperti yang saya kata tadi, kita mula dengan planning, lepas tu pergi design, lepas tu pergi construction, lepas tu pergi maintenance. Jadi dia duduk kat in between the process tu. Okey. Jadi kalau kita tengok, kita hanya buat bahagian itu sahaja. Okay. Jadi tak payah nak apa, bukan nak kata kita tak payah nak ambil tahu hal yang lain, tapi for this IDP concentrate on that particular part. Okey. Okey, kita sebagai highway engineer. Okey. Sebenarnya highway engineer ni bukan nak kata kerja yang senang dan bukan nak kata kerja susah jugalah. Kenapa? Sebab bila kita nak buat sesuatu jajaran jalan dan sebagainya, apa yang kita kena ada dalam fikiran kita, kita perlu memenuhi keperluan contohnya user. Okey, pengguna jalan. Kita buat jalan tu of course kita nak jalan tersebut selamat. Jadi apa kenderaan boleh berjalan dengan lancar di atas jalan tersebut. Dalam masa yang sama, kita juga nak make sure, sekarang kita cakap pasal green, green, green. Okay. Kita cakap pasal sustainable dan sebagainya. Okay. Those elemen kita masukkan juga. Okay. Maksudnya kita tidak, kalau boleh kita jangan rosakkan environment. Okay. Kalau boleh tak sentuh langsung environment tu. Okay. Jangan kita sekali-kali modify the environment yang ada. Dan biasanya dua benda ni dia biasanya konflik. Okay. Kamu nak buat jalan yang cantik, kamu lalu ke hutan dan sebagainya, kamu terpaksa potong pokok-pokok yang ada. Dan yang kedua, kita juga kena ada dalam fikiran kita bahawa
jalan ini bukan kenderaan saja yang guna. Kamu dah ambil trafik, kita ada road users. Road users itu bukan driver saja. Okay. Road users tu juga dikongsi oleh pedestrian. Okay. Bukan apa kereta sahaja. Kalau jalan dalam town, kita akan ada silat-silat, kita ada transit lane dalam tu. Okay. Jadi kita ada bus road dalam tu. Okay. Dan sekarang ni tengah, kalau kita tengah rancak ni, orang berbasikal. Okay. Kemungkinan juga nanti bila kamu buat taman perumahan tu, kamu akan allocate pula sebahagian daripada jalan tadi untuk laluan basikal. Okay. Untuk keselamatan dia orang. In fact, I believe end of last year kot, salah seorang daripada kita punya apa ni, kawan kamu lah, ex pelajar space, okay, meninggal dilanggar lori dekat Putrajaya, okay, semasa dia cycling, okay, dia meninggalkan dua orang anak kata silap saya, okay, dia kelas saya dulu, okay, so we want to make sure that the road that we design is safe to all road users, okay, and is also friendly to the environment. Itu yang kita nak cuba nak buat. Tetapi dalam kes IDP ini, biasanya kamu dapat plan tu dah siap dibuat oleh arkitek. Okay. So kamu tengok mungkin you need to do some minor modification. Kalau kamu tengok tidak memenuhi apa beberapa kriteria yang kita perlukan. Okay. The design, kalau seperti yang kita kata, design duduk kat tengah ni. Let me find the... Okay, design kita duduk kat sini, ha. Okay, tadi saya kata kita ada planning, okay, development, lepas tu acquire right away, construction dan finally ada maintenance di bawah ni. Jadi yang kita nak tengok dalam ni hanyalah yang ini saja ni. Okay, the design. Okay, now these are the factors that need to be considered during the planning stage. Okay, these are the challenge yang kita kena tengok. Of course, kita nak buat jalan tu safety. Okay, safety first kat mana-mana pun. Okay, and then we look at the capacity. Kita tak nak jalan tu kita baru buat aja. Okay, lepas tu dah jam. Itu sebab semasa datang Dr. Hidayah ke Dr. Hayati ajar kamu masa highway dulu. Okay, semasa design tebal jalan tu dia akan ada juga check berapa lama jalan ini boleh bertahan. You design jalan ni untuk berapa tahun. Okay, kalau ATJ baru kita design untuk 20 tahun. Kalau ATJ lama, kita boleh design 10 tahun, tapi kita extend 10 tahun. Okay. And then tengok juga physical character of those area. Okay, yang kamu nak buat tu, apa yang boleh, apa yang perlu ada kat jalan tu. Jadi apa yang kamu nak encroach kat mana dan sebagainya. And of course, tak boleh lari daripada cost dia. Okay. Nah, ini yang saya kata tadi ni. Okay, sustainability, green. Okay. Nah, ini kita tak boleh. Kawasan sejarah kita akan preserve dan kita cuba avoid daripada membuat laluan jalan kita melalui kawasan bersejarah. Okay. Kalau kawasan ini kita akan consider multimodal consideration. Maybe kamu akan ada bus lane, kamu akan ada LRT lalu kat situ, mungkin kamu akan buat apa terminal bersepadu dan sebagainya dalam apa kawasan jajaran kamu. Okay. Dan kita kena ingat kita punya sebenarnya kita punya jalan dah semakin teruk dah. Itu sebab kata-kata di bandar besar kita dah ada apa public transit yang running through the town. Kalau kita tengok Penang, Kuantan, Ipoh, KL of course lah. Okay, Putrajaya I'm not sure lama dah tak pergi Putrajaya tu. Okay. And then banyak lagi faktor-faktor lain lah yang kita akan pertimbangkan. So these are the challenges yang kita kena face semasa kita nak plan untuk laluan jalan kita. Okay, now biasanya apa yang orang nak? Okay, dia nak kalau boleh kita nak a straight line to our destination. Okay, kalau kita tengok dari sini, okay, dari sini nak pergi ke sini, okay, dia nak straight line. Ini pun tak habis ni. Patutnya sini pun nak straight line juga ni, sini pun nak straight line juga ni. Nah, kalau boleh ke semua point tu kita nak ada straight line connecting. Okay, itu yang kita nak. Okey. Ah, itu sebab kalau kita tengok bila orang jalan kaki ni dia akan cross ke tengah rumput dan sebagainya tu. Okay. Ada buat laluan dia sendiri. Okay. Sebab orang kita ni suka jalan yang pendek. Okey. Short. Kalau kita tengok contohnya expressway dia lebih lurus berbanding dengan
kalau kita lalu jalan-jalan apa menurut yang asal. Tapi kenapa kita nak pendekkan jarak perjalanan dan masa perjalanan? Itu yang kita nak sangat. Tapi yang kita dapat biasanya macam ini. Dia bentuk branch. Okey, dia sempurna, tapi dia ranting besar untuk semakin kecil, semakin kecil. Dan apabila ini terjadi, okey, contohnya kalau katalah tempat ini ada masalah, accident ke apa ke, so this whole area yang bawah ni, yang sini semua, akan jam. Ha, itu masalah kita. Katalah kat sini ada masalah. Okey, this whole thing tak boleh berfungsi. Ha, itu sebab kalau sekarang, kalau kita tengok, kita dah cuba elakkan daripada benda ni. Kita tak nak buat benda ni macam mana. Itu sebab kita tengok kita ada middle ring road. Lepas tu middle ring road tu lah entah apa-apa sampai lambat-lambat ring road kita buat. Kenapa? Kerana ini CBD kita kat tengah ni. Kita cuba elakkan daripada kita cross through CBD ni. Kalau cross through CBD ni kawasan jam ni. Okay, kita cross kat situ. Jadi kita elakkan kita lalu kot luar je. Okay, tu dia panggil ring road. Tapi masa MRR dibuat dulu, alhamdulillah dia clear. Okay. Tapi bila dah lama kita tengok, dah MRR lagi teruk jam pula. Okay. I'm not sure lah saya pula mana dah tak lalu. Tapi masa saya lalu tu, keraplah saya terkena dalam jam dia. Okay. That is ring road. Even kalau kamu tengok kat Penang pun, okay. Kat Penang tu ada ring road saya yang kami yang UTM buat study dulu kat ring road tu. Okay. Alhamdulillah nampak berfungsi sebab mungkin Penang tu tak stroke KL kot. Okay. Dia punya traffic dia. Tapi itu pun dah, dia dah buat ring road lain-lain, dah tak paham dia pula. Okay. This road category, road category pun kita dah belajar masa traffic dulu. Okay. So the category ni, okay, apa kalau kita, okay, tolong mutekan yourself lah. Sebab kalau tidak dia akan bising kecuali pengguna. Okay, so kalau road category ni, apa saya pun tak nak cerita panjang sebab kita dah belajar dalam the speed, width, semua ni, intersection type, okay, dan access control ni semua kita dah belajar dalam traffic. Walaupun kita belajar sedikit dan ini kita boleh rujuk dalam ATJ. Dalam apa IDP ni kita kena rujuk bahan-bahan rujukan yang biasa digunakan dalam kerja-kerja senar. Okay. Dulu IDP ni dia tak panggil IDP, dia panggil PAP. Project Amalan Profesional. Meaning that amalan yang digunakan semasa kamu dah keluar kerja nanti. Ha, itu saya rasa lebih tepat sekarang tak? Dia panggil Integration Integrated Design Project pula. Oh, nak bagi nama canggih sikit, tak kisahlah. Okay, tapi benda yang sama juga. Okay, now. Ha, bila keluar tanda soal ni, maksudnya ada something wrong lah tu dengan slide saya tu. Okay. Ha, ini saya ambil ni, kalau kita tengok ini adalah gambar. Saya ambil daripada satu sumber. Tapi kalau kamu tengok, ada macam saya pasang macam ada silap sikit ni. Okay. Kalau kita tengok kategori jalan, ada rural dan urban. Tapi bila pergi ke bawah ni macam tak kenal kategori tu. Saya rasa ini duduk kat rural, urban. Okay. Ha, dia terbalik, orang tak semak lah kot ni. Dia punya apa rajah yang dibuat ni. Okay. Turun bawah ni betul balik. U dan R. Okay, ini pun dah kita belajar dalam traffic dulu. Dan ni semua. Okay, now. Bila kita design jalan. Okay, ini pun kamu akan belajar dalam kalau kamu ambil apa. Kalau kamu ambil kelas option nanti ada juga lagi kita belajar mana ni. Okay. Kalau kita tengok dari segi jalan. Okey. Semakin besar jalan, semakin tinggi jalan kalau kita tengok kat sini. Okey. Yang expressway ni contohnya. Okey. Expressway ni kita expect laju dia tinggi. Okey. Dan bila pergi ke jalan tempatan local road, kita expect laju dia rendah. Jadi kalau kita tengok kat sini, expressway duduk somewhere here. Okey. Yang mana dia punya mobility very high, meaning that we can drive at a higher speed, but the accessibility is very low. Ini kamu tengok, kamu naik atas expressway tu, rumah kamu duduk di tepi expressway je. Tapi kamu tak boleh naik access rumah kamu. Kamu nak keluar, kamu kena pergi mungkin berapa kilometer ke depan, cari exit baru keluar. Okay. Meaning that access very limited and fully controlled access. Okay. And then as it goes down,
sampai ke jalan tempatan lokal ni, accessibility very high. But unfortunately, it's going to be very low. So kalau kamu tengok, you can access every road daripada jalan apa yang kita ada. Tetapi, I don't think you apa going to drive what, 90 km per hour through that road. Most probably, you're going to be jalan kampung. Kalau siapa bawa 60 pun saya rasa dah boleh call it out of his mind lah. Okay, jadi kita akan bawa mungkin 40 ataupun 30 macam tu je. Contohnya jalan dalam kawasan perumahan. Okey, jangan bawa macam orang tak ada akal. Okey. Jalan dalam perumahan berapa speed dia? Jalan kawasan perumahan. 30. 30. Jadi nanti kalau kita dapat contohnya dalam plan kamu kemungkinan kamu akan buat perumahan. Jadi janganlah design jalan dalam tu 90 km sejam. Jadi jalan tu kamu kena design untuk 30 km sejam. So all the pertinence data untuk design standard tu adalah untuk 30 km sejam lah speed limit dia. Tapi 30 km sejam adalah speed limit. Design speed biasanya sikit up lah. Okey, daripada yang tadi tu. Jadi kita rujuk benda ni lah. Inilah yang kamu punya benda paling besar yang kamu nak pakai ni, ATJ. Dia arahan teknik jalan. Macam-macam ATJ kita akan pakai. Okey. Kalau kita tengok kat sini contohnya, ini saya rasa Taman U pun ni. Ini Taman U ni. Ini Taman U. Okey. Kalau kau tengok ini jalan-jalan depan rumah ni. Okey. Jalan depan rumah ni macam apa kawan kita kata tadi, dia kata 30 km sejam. Kalau pergi ke jalan ni berapa ni? Jalan besar sikit. Biasanya jalan depan rumah dia ada nombor. Jalan depan tu tak ada nombor kalau itu kat Taman U lah. Kalau kat tempat lain mungkin dia kata jalan apa USJ 1/3. Tapi kalau jalan USJ jalan besar sikit. Okey. Okey. So as jalan ni besar, speed dia akan naik sikit lah. Aku pergi jalan ni tinggi sikit. Bila pergi ke jalan federal, kuat speed limit. Kalau di luar bandar, berapa jalan federal? Luar bandar? Ada jalan bandar? 60. Okey, ada 60 ada 70 kita tengok. Keadaan dia macam mana? Divided ke tidak dan sebagainya. Okey. Jadi as kita pergi keluar ni kita akan bertambah. Ini yang saya kata kalau jalan jam ya, habis ke semua orang ke sini lingkup. Okay, sebab sistem jalan kita macam tu. Tetapi biasanya kalau kita lokal ni kita tahu bila jam ni kita lari jalan ni masuk balik ke sini ya, macam itulah. Ya, itu yang kita buat. Okey. Kalau kita tengok kat sini pula dia ada ring pula kat sini. Dia buat steering sikit kat situ. Okey. Ni kita jalan dia kurang nampak ada bulat-bulat jadi dia suka steering ring sikit jalan dia. Okey. Dan saya tak perlu ceritalah kalau B sebelah tu jalan apa. Okey, janganlah pula B sebelah tu kata jalan federal. Kalau kata jalan federal tu berat tu. Okey. So B sebelah tu jalan apa? Pakai tengok belakang ni. KL sebagainya. B sebelah jalan apa? Dari Bucong Lama tu. Expressway. B11. Kamu buat betul. B11 ialah apa? Jalan Negeri. B11 Jalan Negeri. Okey. Kalau expressway dia E. Ataupun dia tulis A, H. Itu expressway kita. Okay. Tapi kalau ada B, C, D, A, K dan sebagainya, itu adalah jalan negeri. Okay now. Bila kita buat jalan ni, sebenarnya senang sebab everything has been standardized untuk kita. Okay. Why? Because kita nak jalan tu ada uniformity. Meaning that kalau kita kata jalan depan rumah, standard dia lebar dia macam ni, speed dia macam ni, semua dah diberi. Jadi tak adalah, okay, apa Jason pergi buat jalan depan rumah ada speed 60, sampai ke apa ni, Suriati pergi buat jalan depan rumah ada 30, okay, sampai dekat apa Fendi buat jalan depan rumah dia 30, 20, tak, dia akan ada standard. Okay, jadi kalau orang lalu jalan tu kita tahu dah, apa kita nak expect.
Jadi kita akan jadi selamat. Contoh yang kita lalu di rumah, kita tahu kena slow. Okay. Speed limit orang tahu berapa. Walaupun ramai nak ikut, tak tak apalah. Yang penting kita tahu berapa. Okay. Dan kalau kita ni duduk fikir berapa speed jalan ni, berapa speed jalan ni. Okay. Kita ada dah guide. Okay. Ha, jadi kita boleh tengok kalau jalan macam ni berapa speed dia. Jalan ni lebar macam ni, bau jalan dia macam ni. Okay. Ha, berapa speed untuk jalan ni. Ha, semua dah ada diberi. That's why we use the standard. Okay. Okay, kat sini kita tengok ini adalah selection of the design standard. Okay. Kita ada rural kat sini. Of course, yang ni tadi di rural ada 5 ni. Okay. Then urban kita ada 4 ni. Okay. Dan kalau kita tengok nombor lagi besar nombor, ini kita cerita lagi besar nombor, lagi besar jalan tu, lagi kecil nombor, lagi kecil lah jalan tersebut. Dan dia akan cater traffic pun lebih rendah. Kalau kita tengok. Okay. Dan kamu tengok ini sebahagian, ini sebab kita buat 2.4. Okay, table dia nanti, dia beritahulah kalau ini fully access control. Yang ini no access control at all. Nah, jadi dia akan beritahu macam mana. Lepas tu dia beritahu pula, kalau R4 ni, dia punya jalan lebar, berapa, jalan macam mana, buku jalan dia berapa dan sebagainya. Okay, jangan ada, tolong buka. Okay, this flow chart show macam mana flow untuk kita nak select design standard. So first sekali, project identification. Identify project kamu kat mana. Okay, project yang kamu dapat kat mana? Saya tak tahu lagi ni sebenarnya. Project kamu dapat kat mana? Kulai Spring. Project kamu dapat kat mana? Kulai. Kulai Spring. Oh. Oh, dekat dengan UTM eh. Okay. Kulai Spring maksud dia pembangunan baru lah tu, sebab Kulai Spring setakat ni ada barang kuah lah. Yeah, jadi dia nak besarkan barang kuah tu kan? Kulai Spring is a new development. Yalah, meaning that new development around Kulai Spring tu lah. Yeah. Okay. Okay, tu macam tempat orang kaya nanti jadinya tu. Okay, tak apa. Okay, now. Bila Kulai Spring, sekarang kamu tengok, adakah Kulai Spring to fall under urban or rural? Ha, itu kamu tengok dulu. Okay. Jadi, your first apa task is, kamu dah identify project. Kamu nak identify, dia adakah dia kawasan urban ataupun kawasan rural? Okay. How to define urban and rural? Jadi kamu cakap, apa definisi urban, apa definisi rural? Supaya kamu boleh tahu jalan kamu tu R ataupun U. Okay. Kalau kamu dah tahu sama ada dia R ataupun U, then kamu pilih nanti kamu tengok pula ADT dia. Estimate ADT dia. Okay. Sebab benda tu tak ada lagi, nanti kamu akan buat traffic projection. Okay. Kamu akan buat apa ni, trip generation dan sebagainya. Nanti saya cerita lain tu. Okay. Dan kamu akan tengok jalan yang paling dekat kat situ. Sebab biasanya kalau kamu, contohnya Kulai Spring ni, dia akan tap ke jalan mana? Adakah dia akan tap ke jalan negeri? Ataupun adakah dia akan tap ke jalan persekutuan? Jadi kamu cari nanti jalan yang terdekat dengan kawasan kamu yang ada buat traffic count. Itu datangnya yang saya dah cakapkan tadi lalu, RTVM. Apa dia RTVM? Apa dia RTVM tu? Yusof, apa artinya Yusof? Lama tak tengok Yusof ni, Yusof. Cuba cakap ke artinya apa dia? Mana terhilang dah Yusof? Saya tengok Lia pun ada ya, tapi senada nama Lia tak ada ni. Okey Lia, mana Lia? Ya, Cik Sof. Cik Ros, hai. Okey, Lia. RTVM tu berapa, Lia? Traffic vehicle.
Lihat dulu kelas saya kan, saya nak lihat ni. Betul-betul. Oh, lihat kelas saya. Okey, lihat yang kelas saya. Okay. Kamu tertinggal grup Elia kan? Ah, ada. Saya dah register. Bukan-bukan. Kamu tertinggal geng kan? Ah, tak ada pun. Ini memang geng kamu lah? Betul. Betul lah. Eh? Okey, tak apa. Okey, tak apa. Okay. Apa dia RTBM tu? Ini sebab saya cakap dalam kelas dulu ni. Road traffic volume Malaysia. Road traffic volume of Malaysia. Okey. Dan yang terkini yang kamu boleh dapat sekarang 2019. Okey, dapatkan 2019. Okey, ini saya beritahu sekali lagi. Tolong ingat ah. Tolong nanti dalam report, okey, yang semester-semester sebelum ni, ramai yang duk kenal dengan saya kata okey, guna yang terkini. Tiba-tiba yang semester lepas dia ambil road traffic volume yang 2016, 2015. La ilaha illallah. Okey, usahalah sikit dapatkan yang terkini tu. Okey, sebab kalau kau ambil yang lama tu, dia punya projection dah tak betul kalau kau nak project. Okey, so dapatkan road traffic volume 2019. Jadi projek kamu dekat Johor. So carilah apa negeri Johor, tengoklah dia punya apa census station yang paling dekat dengan Kulai Spring. Okey. Jadi di situ kamu boleh dapat dah ADT untuk jalan besar. Okey. Dan based on your development, ada berapa rumah teres dalam tu, ada kedai, ada masjid, ada benda semua, you generation. Berapa traffic yang akan wujud dalam kawasan perumahan kamu. Okey. Jadi traffic itulah berapa persen pula traffic tu akan keluar ke jalan besar. Kenapa kamu dapat kelulusan nak tap ke jalan JKR nanti? Okey. Itu penting kamu buat traffic generation kat dalam tu, nak tahu berapa banyak apa traffic yang akan terhasil. Dan kalau kamu ada yang terlibat dengan kerja-kerja TIA ni, saya rasa benda ni jadi mudahlah bagi kamu. Okey. Sebab itu yang TIA buat pun. Traffic impact assessment, dan nak tengok berapa banyak traffic yang terhasil daripada development tu, nak pergi ke jalan besar, lepas kita tengok apa sahaja jalan besar. Adakah dia akan menurunkan level di jalan besar sampai ke tahap yang apa below the required level, jadi dia kena improve jalan itu. Itu yang TIA itu sebenarnya dia penting untuk dibuat, dan itu sebab yang TIA consultant kadang-kadang orang do apa, tengoklah kalau dia jujur maka apa TIA dia betul lah, kalau dia tak jujur dia membandingkan dengan data supaya developer tu tak perlu nak buat apa-apa kat jalan tu. Okey, lepas tu bila buka kita tengok apa. Ya, kita lah dekat Planet Mareh sana kat Malaysia, insya-Allah okey. Okey. And then determine the standard of your road. Okey, standard of your road akan berbeza dalam taman perumahan tu. Ada jalan besar, ada jalan kecil. Masa mungkin ada dalam tu, apa kalau kamu kata kawasan tu kawasan urban, mungkin ada U4, mungkin ada sampai U2, mungkin ada sampai U1. Okey, kalau nak pergi ke contohnya nak pergi ke apa tangki air itu, dia akan jadi U1. Jadi kamu akan design jalan tu according to the specified standard. Okey, route location ni biasanya tak ni apa Allahuakbar apa ni akhirnya dah bagi dah kat kamu biasanya. Survey dan design ni semua tak payah risau, dia dah buatkan semua tu yang kamu dapat plan dia tu. Jadi tugas kamu yang ni. Start daripada sini, ni turun sampai sini. Ni tugas kamu ni. Okay. Nak tentukan area tu jenis apa, dapatkan ADT, estimate ADT daripada RTBM, buat apa trip generation, okay, traffic projection, lepas tu determine the standard of your road. In fact, the standard of your road tu dah ada dah standard sebenarnya. Jalan depan rumah berapa, apa R ataupun U berapa, jalan besar depan itu nombor berapa dan sebagainya. Based on, kalau kamu tengok kita dah ada dah lebar jalan. Dalam kamu punya pelan tu ada lebar jalan dah. Okey, kerja kamu taklah seteruk yang saya cakap ni sebenarnya. Jadi so tak payah nak risau sangatlah. Okey, itu untuk saya percaya kalau keluar tanda soal ni untuk saya percaya lah. Okey, ini maksudnya ini yang lama ni. Okey, ini tengok lebar jalan dan sebagainya ni semua yang lama. So cari yang baru lah. Okey, anak boleh kita tengok. Okey, ini saya bagi contoh. Contoh jalan di mana jalan yang sama
tetapi melalui kawasan rural dan kawasan urban. Kalau kat sini kau tengok tepi-tepi ni hutan. Ni hutan kelapa sawit, ni dah hutan apa, aku tak tahulah. Okey. Ha, jadi jalan ini kita consider divided, sebab tengah ada divided, ada divider ni. Divided and then ini bukan expressway lah, kalau expressway kena bayar tol ni. Okey, ini bukan expressway. Okey, ini adalah highway. But tepi ni ada kelapa sawit, tepi ni ada ni, kita consider sebagai kawasan rural. Okey, ke depan sikit pada jalan ni kita dapat jalan macam ni. Ini di depan dia, beberapa kilometer di depan dia, kita ada environment yang macam ni. Ada simpang, ada dengan McDonald, Petronas dan sebagainya. Tengok ni, ada simpang sini. Okey, kaitan pun banyak ni, jadi ada tiga lane juga. Yang tadi pun tiga lane tak? Kedain yang tadi. Oh, yang ni dua lane. Okey, sampai ke dalam jadi tiga lane. Okey, ini dah jadi urban. Jadi, that same stretch of road can be either urban or rural, bergantung kepada kat mana dia duduk. Itu sebab saya suruh cari what is the definition of urban, what is the definition of rural road. Kena kenal pasti yang itu. Okay, so kalau sampai kat sini, mau tengok median pun tinggi. Ada NJB yang tengah tu, tiang lampu. Okay, yang sini ada tiang lampu. Ha, tak ada tiang lampu sini. Ha. Saya ada median drain elok lagi. Ha. Tengah tu. Yang ni tak ada. Rai median drain tak ada. Kalau ada pun duk kuat ni kot. Okay, now. These are the design control and criteria. Kalau kita tengok macam mana yang akan mempengaruhi design kita. Okay. First topo. I'm not sure dekat apa kawasan kamu tu. Kamu dah buat IDP 1. Berapa apa ni dia punya kontur paling tinggi? Untuk kawasan Pulau Spring tu? Ke dah, dah lupa tu? Dah pas IDP 1 tu lupa? Kenapa saya nak kena panggil nama orang ni? Okay, semua. Syobana, lama tak dengar Syobana. Syobana, Syob. Mana Syobana? Ya, doktor. Okay, Syobana. Berapa kontur paling tinggi, berapa kontur paling tengah kawasan tu, Syob? Lama. Kejap, doktor. Lupa dah ke? Lupa, doktor. Tapi yang paling rendah 42 rasanya. Okay, paling rendah? 42 kot. 42 paling tinggi? Paling tinggi. Sampai ingat, doktor. Roughly berapa beza kontur dia? Tinggi dengan rendah tu. Ada 30 meter ada tak? Ah, yes. Almost. Almost 30 meter. 7, yang paling tinggi 71. 70 something lah. Betul doktor. Okay. Okay, 42 dengan 70. 40 dengan 70, 70-an lah. Ya betul. Okay. So now, you know the topography bahawa kawasan tu tanah yang paling tinggi dia 70, I'm not sure. Dalam IDP 1 you cut macam mana lah. Harap-harap kamu tak potong case. Jangan buat perangai macam tu. Okay. Sebab Pulau Spring tu kawasan mahal. Kawasan mahal kalau boleh dia nak maintain kawasan tinggi dia dan maintain kawasan rendah supaya dia ada kasta dalam perumahan dia. Jadi orang duduk sikit, orang kaya-kaya sikit. Orang duduk kat bawah-bawah tu kaya sikit. Kalau potong habis lah. Tak tahu lah macam mana kamu buat. Saya tak tahu dari IDP 1 kamu dah buat dah. Okay. And then land use. Kawasan tu. Kawasan tu kamu tahu. Sekitar dia saya rasa sekarang ni masih mungkin hutan kelapa sawit ke apa, tak tahulah. Okay, dan dia ada golf resort kat situ. Padang golf. Area tak ada lah, area tak ada. Ada golf kan? Dia lalu kat golf resort kan? Ada, betul tak? Ada. Ada. Saya tak pasti sama ada Pulau Spring tu kan duduk di tengah-tengah dia ke, Pulau Spring tu duduk kat pinggir. Dia pecah dua, ada dua zon. Satu zon atas. Tengah kat pinggir dia. Kat tengah, doktor. Pulau Spring tu duduk kat tengah. Dia ada kat tengah. Wow. Dia ada dua zon dah. Ini rumah mahal-mahal ni. Rumah mampu tengok aja jadinya. Okey. Tak apalah. Okey, so kamu dah tahu dah. Harap kamu dah tahu dah. Ada ke rumah prima situ? Ada.
Eh ada eh? Ada. Rumah mampu biaya. Rumah mampu milik. Itu itu saya rasa takut jadi rumah mampu tengok aja. Okey tak apalah, ada rumah mampu milik. Okeylah, baiklah tu baguslah. Okey, tak apa. And then the traffic ini saya kata tengok RTB. Okey. Design vehicle. I'm not sure kau nak design vehicle tak sebab tu. Okey. Mungkin juga kena ada, tak tahulah ada ada kawasan industri tak dalam tu. Tak ada doktor. Ada belum mati dah. Tak ada, tak ada. Ada juga. Ah, kalau trailer masuk kan? Ada di trailer. Jalan tu kena lepas trailer you turn. And then the design street. Dia kan commercial center je. Ada dia ada commercial center. Bukan industrial eh? Haah. Ah bukan, commercial center je. Okey, kalau commercial commercial okeylah, kedai-kedai aja. Biasanya kalau kedai tu kita pakai SU je, kita tak hantar tak tak buat trailer masuk hantar barang. Okey, kita kita pakai 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 lori je. Okeylah tu. So tak payah risau pasal trailer lah kot. Kalau gitu. Okey. And then the capacity of your road. Ah itu kau nak kena tengok. Okey. Maksud dia nanti berapa lane kamu nak buat? Kamu pasal tak kalau taman perumahan sekarang, okey, dia buat awal-awal dia buat 4 lane siap-siap dah. 4 lane divided dua sebelah. Lepas tu kemungkinan kalau development dia belum lagi betul-betul fully 100% develop, dia akan buka sebelah dulu, dia buat two way. Ha, itu itu kaedah kita buat di mana kita buat jalan tu siap-siap. Jangan nanti bila dah kereta banyak baru kita tambah lane. Ha, payah. Construction masa masa development dah dah naik payah. Jadi kita akan buat construction dulu. Okey, jalan access tu kita dah buat siap-siap dah. Ha, nanti kemungkinan kita tutup dulu bila dah apa diperlukan baru kita buka jalan tadi. Okey, itu standard pemaju sekarang sebab dia menjimatkan kos pun ada dan memudahkan kerja. Okey, ini design vehicle yang saya kata tadi ni. Okey, since tak ada kawasan industri most probably tak perlu jalan kot ni. Tengoklah juga saya saya cakap je sebab saya tak tengok kamu punya apa plan dia macam mana. Okey, so most probably kamu akan kereta untuk sampai yang ni kot. Okey, ini design speed. Okey, saya bagi rural lah. Saya tak tahu lah kawasan kamu tu dia consider rural ke urban. Okey, ini dia design speed dia. Jadi kamu tengoklah kalau jalan kamu R3, kawasan flat, design speed 70 contohnya. Kalau kawasan rolling, 60. Okey, macam mana kita nak kata dia rolling? Ha. Macam mana kita nak kata dia mountainous? Macam mana kita nak consider kawasan tu kawasan flat? Itu sebab saya tanya show tadi. Berapa ada punya beza gradient dia? Tapi dia bawa apa dia begitu 30. 30 saya tak tahu dalam berapa luas area dia. Ha, jadi itu yang akan menentukan sama ada terrain kamu tu macam mana keadaan dia. Okay. And then ni kita belajar dah. Side distance. Ha, pastikan bila kamu buat curve dan sebagainya tu. Okay. Berapa side distance yang diperlukan. Lepas tu kamu akan pergi ke radius, super elevation dan sebagainya. Dan kalau biasanya kalau kawasan yang cantik berbukit-bukit tu, kita akan cuba maintain. Bila kamu cuba maintain kawasan berbukit-bukit, maka kamu akan ada vertical alignment. Yang kita buat vertical alignment yang cantik. Orang suka ni sebab vertical alignment dia akan jadi apa orang kata view dia cantik je. Itu seronok kita bawa. Kalau jalan flat dia jadi boring. Ha, tapi tak tahulah kalau kamu dah potong tanah tu habis jadi flat, ha, saya tak tahu nak kata lah. Okay. Harap-harap tak adalah potong sampai flat, jatuh harga tanah tu. Okay. Ha, ini semua table kalau kau tengok table apa yang saya ambil ni semua table daripada ATJ. So kita tengok design speed dia, dia ada minimum stopping start distance, dia dah bagi dah. Ha, tapi make sure kamu kira dulu tengok, okay, and then check the minimum. Ha, janganlah provide yang minimum. This is the absolute minimum, maksudnya kamu tak boleh kurang daripada itu. Okey, kalau kata kamu kira-kira dapat apa 150, ha, kena pakai 160 sebab itu minimum dia. Katalah kamu kira-kira dapat 200, pakai 200, jangan pakai 160 sebab 160 tak cukup. Ha, itu minimum, itu gunanya table dalam ATJ sebagai guide kamu. Okey, yang ini pun kita dah buat dah, chapter 4. Okey, macam mana nak menentukan R minimum. Okey, jadi betul tengok check dengan table. Bila check dengan table tengok R yang kamu kira tu adakah lebih besar daripada R dalam table.
Kalau kau dapat B besar dan R dalam table, pakai R kamu. Kalau dapat kecil daripada R dalam table, guna R dalam table. That's the use of the table in ATJ. Okay. And then untuk nak buat vertical curve pula, okay, vertical curve macam ni. Okay, K value dia. Okay, tengok side distance dia macam mana, ada sebagainya. Jadi dia ada minimum K value. Jadi kira K value tu lepas ke tidak ni, kalau 50 km sejam, okay, K value dia 10, aku mau dapat berapa. Okay, so itu semua kena check, because you have to do the proper calculation. You have to show the proper calculation of your curve. Okay, ni grade pula. Ni maximum grade. Maksudnya kau sanggup 30 meter tak. Saya rasa grade dia tak kritikal sangatlah. Okay. Kenapa kita bagi maksimum grade ni? Sebab dia bergantung pada kenderaan tu. Kalau katalah kau satu lori nak lalu dan sebagainya, okay, katalah kamu buat design speed 60, okay, of course kamu boleh bagi grade dia tinggi lagi. Tetapi kalau design speed 100 contohnya, okay, kamu tak boleh buat apa, gradient dia tinggi. Kalau kamu buat gradient dia tinggi, lori tak akan boleh achieve ni 100 km sejam ni. Jadi itu sebab kita buat itu, sebab kalau kamu tengok atas jalan tu dia ada, okay, lorong memotong dia ada, okay. Kalau jalan-jalan yang kelajuan tinggi, rural, dia ada lorong memotong, dia ada kawasan yang dilarang kenderaan berat di dalam memotong dan sebagainya. Okay. Disebabkan oleh gradient inilah, sebab kenderaan berat tidak mampu nak mencapai speed yang diperlukan. Okay, dan akhirnya cross-section element. Okay. Teman, okay, tengoklah dalam ATJ teman kamu kena jenis apa. Tak, saya rasa takkanlah kamu nak buat jalan concrete road dekat situ. Tu pun tak tahulah kalau apa design jalan pun tak nak kena buat. Okay, berapa bilangan lorong ni kena tentu supaya cukup kapasiti dia. Berapa lebar dia, pernah ada minimum dia. Berapa margin strip dia, shoulder, curb dan sebagainya. Ini ke semua dalam ATJ. Okay, sidewalk, kawasan spring tu saya rasa dia nak apa ni, pedestrian friendly tu. Mungkin di tepi jalan kawasan kamu tu dia akan ada sidewalk. Mungkin dia akan ada bicycle lane. Saya tak pasti. Okay, check requirement bagi kawasan tersebut. Okay, pedestrian crossing, barriers, median dan sebagainya. Okay, bergantung. Normally kalau lah kata kawasan tu kawasan perumahan yang pedestrian friendly, dia akan ada laluan pejalan kaki di tepi jalan. Okay, laluan pejalan kaki tu pula dia ada pagar nak menghalang kenderaan daripada encroach ke pejalan kaki kita. Okay. Kalau perlu ada U-turn, kat mana nak buah U-turn? Berapa jauh di antara setiap U-turn? Ada juga taman perumahan yang kamu tengok dia cuba nak mengelakkan daripada banyak simpang, jadi dia buat sebagai U-turn. Okay. Ada suruh kita U-turn balik, dia tak nak buat simpang banyak sangat. Sebab lagi banyak simpang, lagilah slow dia punya apa operating speed dia. Jadi dia kurangkan tu dengan menambahkan U-turn. Tengoklah apa dalam kamu punya plan tu dah ada dah design dia. Okay. Most probably saya rasa design dia kalau kawasan perumahan dia pakai simpang lah. Okay. Ini typical space yang ni. Typical surface type. Ini tengok, ini lama ni, kalau putih lama. Kalau yang baru dia warna biru macam ni. Okay. Ni maksudnya ATJ lama ni. Jadi tengoklah nanti. Okay, ini yang baru. Okay, kalau kau tengok ni, contohnya design standard dia, itu dia bagi lane width berapa, marginal strip berapa. Pastikan bila kamu design jalan nanti ada benda ni. Okay, kalau kamu kata R4, pastikan kamu dapat satu lorong 3.5, kata marginal strip dia 0.25. jadi bila kamu kata jadi jalan dia ni 3.5, okey ini 0.25, lepas tu tak tahulah ROW mungkin sampai ke sini. Okey, apa benda lagi nak buka sini? Mungkin ini ada pipe air, ini pipe sewerage, ini kabel elektrik sebelah sini. Tengoklah kat mana kamu nak ubah, sebab kamu akan ada dalam
dalam apa IDP ni kamu akan ada sewerage. Okey, kamu akan ada drainage. Water rack dah adalah IDP sebutan. Water rack. Water rack IDP 2. Water rack IDP 2. Ya. Yeah. Oh. Kamu ni IDP 3 ke IDP 2? IDP 3 sekarang. IDP 3 router, IDP 3. Okay. Sorry sebab saya sekarang kan saya dah confuse sebab full time dia panggil IDP 2 saja. Dia buat dua kredit. Jadi kamu 1-1-2 eh. IDP 1 router. Betul. Okay. So sekarang dalam IDP 3 akan ada drainage. Betul. Betul. Drainage adalah IDP 3. Betul. Okay, apa ni? Sewerage IDP 2. Ya, betul. Okay, so sewerage dah keluar dah. Okay. Okay, itu sebab apa yang baru dia tukar sebab itu adalah infra. Infra tu kamu kena design sekali sebenarnya. Takut nanti kalau kamu tengok dalam IDP 2 sewerage kamu dah buat macam ni dah. Tiba-tiba bila buat jalan ni kamu potong-potong tengok. Bila combine the drawing, tengok tu dia sewerage duduk atas jalan, bukan duduk bawah jalan. Ha sudah. Ha itu sebab dia kena buat sekali sebenarnya. So in the real world, okay, in the real job bila kamu kerja nanti, benda tu semua kena buat sekali sebab kamu nak tengok kat mana nak tak sewerage, kat mana nak tak pipe air, kat mana nak letak drain, kat mana nak letak MNE punya kabel dan sebagainya semua. Dan tu kabel telekom lah, kabel elektrik lah, kabel entah apa lagi lah. Okay. Di bahagian biasanya right of way jalan lah. Kita ada right of way macam ni. Okay. Lepas tu kita kan ada lah tanam pokok lah. Tengah ni tiang lampu lah. Yang macam lah ni. Lalu berjalan kaki lah apa benda lah. So, dan bawah ni segala utility duduk bawah dia. Okay. Ha, ini median width kalau kita tengok ini untuk urban. Okay. Now, these are parts of the references. Okay. Ha, jadi rim ni biasanya dah supersede by arahan teknik jalan yang baru. Saya rasa dalam kelas saya dah tunjuk dulu arahan teknik jalan kalau yang ada pindaan yang baru ni macam mana berbeza dengan yang asal. Okay. Kamu tengok kalau yang baru ni dia akan ada dua harimau kat situ. Okey, kat muka depan itu. Kalau yang lama tak ada rimau. Okey. So pastikan gunakan yang terkini. Jangan nanti reference kamu adalah ATJ886. Tetapi sepatutnya reference kamu adalah ATJ886 pindaan 2015. Nah, macam tu. Okey. Tengok garis panduan JPBD. Okey. Sebab apa kalau dah pergi kepada negeri-negeri dia akan ada JPBD dia sendiri apa garis panduan yang kena dibuat. Okey, lepas tu tengok juga PBT. Ha, PBT punya requirement. Okey. Jadi kalau Pulau Spring duduk bawah PBT mana? Pulau Spring. Iskandar Putri. MBJB ya. Ha, dia Iskandar Putri. Oh, saya betul. Okey. Ha, jadi kamu kena tengok requirement untuk Iskandar. Kemungkinan requirement untuk Iskandar Putri berbeza sedikit daripada requirement untuk MBIP. MBIP ini sekarang begitu tu. Okay, MB Majlis Bandaraya MBJB. Okay. Kemungkinan sama, kemungkinan berbeza. Jadi kena tengok. Jangan ambil yang MBJB guna dalam MBIP. Okay, sebab kelulusan dia kena lalu melalui MBIP. Okay. Jadi kena tengok requirement MBIP. Okay. Lepas tu design tempat jalan. Nah, ini saya beritahu lah senang. Saya beritahu terus-terus terang lah. Okay. Ada orang yang semester-semester lepas, ingat ni, ini 2013 keluar ni. Dia masih pakai nomograf. Ya Allah, nomograf tu orang dah tak pakai dah tu. Zaman tu Nadum tu. Zaman tahun 85 tu. Oh. Okay. 2013 dah keluar yang baru dah dekat 10 tahun dah. 7-8 tahun dah. Okay. Ini mungkin satu reminder lah, okay. Tolong sebab sekarang ni zaman online. Bila online ni, kamu hantar soft copy kat saya. Bila hantar soft copy kat saya, tendensi untuk nak copy yang soft tu terlalu tinggi. Okay. Dan ramai sangat banyak grup yang saya tangkap
Okey, saya dapati bahawa dia orang dunia. Saya beritahu integriti kat belakang tu. Dia kopi orang, kenapa lu jangan berlaku je. Bila kalut, dia akan ambil soft copy orang, dia edit, dia tukar kat mana yang perlu. Okey, jadi saya dapati, ini saya bagi contoh saya. Saya dapati design tebal jalan dia, ada yang pakai structure katalog. Lepas tu kat belakang tu pula, ada pula tulis apa, berdasarkan kepada nomograf, TA prime yang diperolehi adalah, tadi kau pakai structure katalog. Lepas tu bila saat ni pakai nomograf. Lepas tu tengok ada dua design yang berbeza. Maksudnya dia ambil, lepas tu dia bubuh. Dia ambil kad ekonominya bubuh kat sini. Dia ambil ekonominya bubuh kat sini. Lepas tu sampai dua tiga bertelagah dalam tu. Ha, kalau buat macam tu minta maaf lah, saya akan bagi markah teruk. Sebab nampak sangat kamu tidak buat kerja. Kalau buat kerja pun hanya setakat copy paste dan kamu tidak membuat apa pengiraan sendiri. Dan menunjukkan kamu tidak faham apa yang kamu buat. Ha, itu. Itu yang akan menyebabkan markah jadi rendah. Dan ingat, bila kamu markah report roadwork, saya tengok. Markah report apa drainage, apa Dr. Hidayat tengok. Markah report J-Teknik, Dr. Kamarudin tengok. Markah report RC, IR Azhar tengok. Lepas satu lagi siapa dia? Lagi satu scheduling, Cik Rahim akan tengok. Dan markah ini akan dicampur ke semua. Ini memberi 60 markah. 60 markah laporan. Jadi kalau katalah orang road main-main, okay, nanti dia akan pull down the whole group. Kenapa? Sebab ini akan contribute 60% daripada group kamu. Dia tarik turun habis. So jadi setiap orang sepatutnya bertanggungjawab. Bila kamu kata kamu nak buat road, kamu bertanggungjawab, do your best in road. Kamu ambil drainage, kamu buat do your best in drainage. Okay. So jangan bagi, contohnya kalau road 20 markah, kamu dapat 10. Wih, dah terjun banyak tu. Okay. Drainage buat betul-betul bagus, dapat 19 per 20. Okay. Tetapi orang ini buat lepas tangan. Ha, jadi berhati-hati, this is good. Okay. Yang hanya membezakan kamu sebenarnya adalah grade kamu nanti adalah interview kamu, iaitu 30%. Okay, dalam kes ini kita bila online tak ada interview, okay, kamu akan hantar video presentation kamu. Okay. Ha, video presentation itulah yang akan membezakan grade kamu dengan grade kawan kamu, sebab itu akan jadi individual. Dan video presentation kamu pula, kamu akan present major. Contohnya kalau kamu buat jalan, ada major video kamu. Kamu akan cerita tak lebih dari 15 minit tentang macam mana kamu design jalan. Lepas tu kamu akan ada minor presentation, bahagian-bahagian lain yang empat section lagi tu. Selama 10 minit kamu cerita yang tu sikit. Okay. Ados akan contribute pada 30 markah kamu. 10 markah lagi adalah poster. Okay. Ha, jadi poster ni phone group. Jadi maksudnya orang jalan buat poster dia, orang drainage buat poster dia. Lepas tu kita combinekan markah tu jadi 10%. Ha, jadi ini pun sama juga akan menarik ataupun menurunkan grup kamu. Ha, jadi ingat, ini kerja berkumpulan. Jadi setiap orang bertanggungjawab untuk nak menaikkan kumpulan dia. Okay, kamu dalam satu kapal. Kalau kamu tenggelam, sama-sama tenggelam. Kalau kamu timbul, selamat sampai ke pantai. Sama-sama selamat sampai ke pantai. Okey. Lepas tu nak tengok siapa sampai pantai dulu. Ha, itu individual dia tadi lah. Siapa kuat berenang kalau kapal tu tenggelam. Okey. Siapa berenang tu dia sampai lah ke kapal, ke pantai. Kalau siapa yang tak kuat berenang mungkin lemah tengah jalan. Okey. Tengah laut tu. Okey. Now. Lepas tu tengok arah antara jalan sebelah 87. Ini pun pindaan baru dan sebagainya. Ini sebahagian. Tidak kesemua lagi. Ini adalah sebahagian daripada rujukan. Kamu akan guna lagi. Nota teknik jalan. Ha, ni geng-geng JKR boleh bantu ni. Banyak arahan teknik nampak dalam ni. Okey. Ha, ni geng-geng majlis boleh bantu kat sini. Okey. Geng JKR bantu kat KTJ lagi. Ha. Lepas tu kalau tak ada tu, tengok RIM. Okey. Ada lagi KTJ tu sebenarnya. Letak RTVM. Seperti yang saya kata tadi.
setakat ni, ni dah tahun 2021 tetapi terlalu awal 2021. Jadi kuliah RTBA 2020 belum keluar. Okay, tapi kalau keluar, katalah keluar, saya pun tak tahu sebab orang JKR lebih tahu. Kalau keluar, gunakan yang baru tu. Okay. And latest trip generation manual kerana kamu nak buat trip generation dalam kawasan development kamu. Okay. Ah, jadi contohnya, saya kata, contohnya daripada kawasan rumah banglo, berapa trip dia akan hasilkan satu hari? Berapa trip keluar masa peak hour? Ah, ini yang akan, trip-trip inilah, kenderaan-kenderaan inilah yang akan masuk ke jalan kamu. Yang nak menentukan berapa volume ke jalan kamu tu. Nak menentukan jalan kamu ni kena buat volume dan sebagainya. Okay. Ah, ini trip generation manual. Trip generation manual ni biasanya dia tak ada soft copy, kamu tak boleh dapat apa online dalam internet dan sebagainya. Kalau RTDM ni mungkinlah ada orang bubuk. ATJ ni mungkin ada orang bubuk. JPBD ni mungkin ada orang bubuk. Tapi serabut dah sampai tak nampak apa dah. Kalau saya conteng tak tahu. Okey. Jadi yang ini kena pergi cari dekat library ataupun pergi cari dekat consultant company yang buat TIA, biasanya dia akan ada. The trip generation manual. Sebab trip generation manual ni mahal. Okey. Kalau RTBM ni baru RM30. Okey. ATJ ni baru 20 lebih gitu je. Okey, ada yang belah-belah aja pun. Okey. Yang ini ni pun boleh dapat online. Okey. Ni 2017 belum ada lagi kot. Yang ni dah ada online ni, dah ada orang buat naik dah. Okey, yang ini pun dah ada dah online. Oh, banyak dah ada online tu. Ah, impact lagi lah kita dah pakai yang ni. Dah ada dah conscious saya rasa. Dalam forum dulu. Ah, benda tu. Okey, ATJ 1387. Kalau katalah kamu tiba-tiba nak kena design lampu isyarat. Okey, kalau simpang kamu kena buat lampu isyarat. Ha. Atau kamu nak buat roundabout, ah, carilah ATJ untuk roundabout pula. ATJ 1187 ni. Okey, ah, itu reference yang kamu akan gunakan. Okey, any question setakat ini? Ada soalan? Sebelum saya tunjuk contoh-contoh sikit nanti. Ada soalan? Tak ada, doktor. Tak ada, eh? Okay, thank you, Elias. Okay, now. Task to be completed. Ah, ini kita dah tengok tu. Siap ada tiga tanda seruan. Oh. Okay. You need to have the proposed road network and existing contour. Ah, ni saya nak tengok jadi asal tanah tu. Saya nak tengok itu yang saya tanya tadi. Saya tanya show tadi tu. Okay. Proposed road network. Road network ni dah ada dah. Aku dah bagi dah kat kamu. Okay. Jadi maksudnya drawing ni dah ada. Proposed road level. Kamu buat satu bunga dah buat dah. Semasa buat apa Allah Akbar. Apa inventory dan sebagainya. Bila nak buat kan itu. Kamu ada kapan itu. Ha, kalau tidak. Ha, okay. I need the proposed road network level. Okay. Ha, saya nak tengok contohnya. Kamu katalah kamu kata kontur asal 70 meter. Tiba-tiba kamu propose jalan kamu 40 meter. 30 meter kamu potong. Bila 30 meter kamu potong, tanah tu tebing jadi macam mana? Ah, itu semua kita nak tengok. Okay. Internal traffic circulation. Kod-kodlah jalan kamu tu bukan ke semua dua hala. Mungkin ada yang sehala ke apa benda ke. Kamu tengok jalan tu dah sempit. Tak boleh nak buat dua hala. Kamu buat jalan sehala. Contohnya depan kedai. Jalan di perumahan kecil. Lepas tu kamu nak buat parking lagi depan tu. Tengok-tengok tak muat. Jadi kamu boleh propose sebagai jalan sehala. Okay, sebab parking di kiri kanan kedai. Okay. Kalau kamu buat parking apa parallel, dah jadi apa tak cukup parking nak ubah. Jadi kamu buat parking dia apa herringbone ataupun parking dia 90 degree. Maka dia akan makan space. Okay, bila makan space mungkin lebar jalan kamu dah tinggal kecil. Intersection design for main entrance. Nah, ini yang paling besar lah mentas ni sebenarnya ni. Okay. Bila kamu buat ini jalan utama, jalan JKR. Okay. Kamu nak tap ke jalan JKR, saya nak kamu design ya. Design simpang ni properly. Okay. Nah, itu JKR nak tengok tu. Design jalan ni macam mana. Okay. Acceleration, deceleration lane dia. Okay. Macam mana orang nak masuk jalan ini. Okay. Simpang jenis apa dan sebagainya. Okay. Lepas tu structure thickness design. Okay, traffic control yang saya kata tadi. Okay. ACDC yang saya cakap tadi.
Okay. That's why you need to identify the location of the project and the traffic projection. Okay. Horizontal, vertical curve dalam tu. Okay. And then design untuk junction. Ini standard biasanya. Dengan road marking dan sebagainya. Dia panggil standard drawing. Okay. Jadi itu yang tumbuh standard drawing saja. Okay. Ini trip jenis manual. Okay. 2010. Okay. Contohnya ini saya buka depan dia. Okay. Dan dalam tu dia akan bagi contohnya ini. Contohnya dia bagi ini adalah rumah teres. Townhouse. Jadi dia beritahu trip dia lah macam ni. Y sama kosong bla 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 bla. Okay. Jadi dia beritahu. Okay. Average rate berapa dan sebagainya. Jadi kamu tahu lah. Berapa banyak kamu ada rumah ni. Rumah jenis ni. Jadi berapa banyak trip yang akan terhasil semasa waktu pagi contohnya. Nah, itu kamu nak tahu, nak kira berapa banyak kereta yang lalu. Okay, dia ada kod lain ni, kod untuk apa jenis rumah ni. Okay. Itu contoh. Okay. Mungkin ni contoh lagi. Okay. Ini untuk apa semedi pula. Saya buang semua nampak. Okay, ini untuk semedi pula. Okay, lepas tu kita ada lagi apa? Allah Akbar. Okay, ini untuk shop house. Okay, ini contoh saja. Ini untuk sekolah. Ini untuk masjid. Jadi dah, kamu tengoklah what type of building, what type of development yang ada dalam kawasan kamu, dan setiap tu dia akan ada trip yang being produced. Trip inilah yang akan contribute kepada berapa banyak kereta atas jalan kamu. Okey, saya saja tunjuk yang lama ni, ini 2013. Jangan saya ada pula yang pakai yang ini. Saja saya suka tunjuk yang lama. Yang ini apa bentuk CD dulu ni, tu boleh tekan enter ni. Yang sekarang ni kamu boleh dapat dia yang PDF pun. Okey, yang CD ni sedap sikit nak scroll sebenarnya dia. Tapi yang PDF sedap lagi senang nak selak. Okey. Okey, contohnya katalah kat Johor. Kamu kata kat Johor macam ni, lepas tu dia akan keluar ni ha ni. Ni JR211 contohnya. Itu adalah station count dia. Ya. Jadi kamu carilah tempat kamu yang paling dekat. Kamu punya duduk sama dia kat sini kok saya rasa ni. Skudai ni. Sama kat sini. Cari nanti. Ini 2013 punya. Apa mungkin sensor station kat situ. Tapi yang terkini mungkin ada. Okey, tengok. Traffic sensor station yang paling dekat dengan kawasan kamu. Okey. Jadi contohnya bagilah. Negeri Johor, distrik mana, station number mana. Lepas tu dia beritahu ni. Contohnya, okay, JR202, route nombor 5. Ini jalan persekutuan, nampak tak? Ini JR202 ini adalah jalan negeri. Okey. Dia tak buat 24 hour count. Dia buat 16 hour count saja. Peak period dia bila? Peak period dia masa apa? Peak period dia berapa nilai? Peak period dia bila? Lepas tu peratus kereta, teksi dan sebagainya. Okay, dia bagi. Yang ini sebab soft copy jadi kita boleh scroll. Okay. Okay. Kita tengoklah contoh taman ni. Ini taman mana untuk tahun ni? Okay. Siapa ada stadium untuk nampak tu? Okay. Ini contour dia. Contour itu simple dia contour dia. Okay. Dan ni jalannya kalau tengok dah. Ada yang musing, ada yang jalan kat segi. Okay. Ada lagi stadium kat belakangnya. Ini macam sekolah kot ni. Bukan sekolah lah. IPT ke atau sekolah sukan apa kot. Okay. Kita tengok. Ini simpang besar ni. Simpang besar kat sini. Okay. Kita zoom simpang tu. Okay. Simpang ni kalau kamu tengok. Ini jalan besar. Oh ini Kijal Kuantan. Ini apa belah sana. Pantai Timur sana. Okay. Kalau kita tengok kat sini kita buat acceleration lane, deceleration lane. Lepas tu kalau ni nak keluar, dia akan keluar kat tengah ni. Orang yang lalu tepi, dia akan lalu posisi ni. Jadi kemungkinan ini tak tahulah ada traffic lah atau tidak pun tak tahu. Okay, that's how you design the road. Okay, aku design lah jalan ni. Jalan cara nak design dia. Okay, tengoklah requirement ETJ kita. Okay, this is what I call the main intersection design. Yang menyambungkan kawasan development kamu dengan jalan besar. Okey. Ini kita tengok jalan dalam pula horizontal curve. Mana horizontal curve dia? Katalah ini. Ini kamu boleh design yang ini. Kamu boleh design yang ini. Okey.
untuk horizontal curve, kamu perlu design satu complete design. Katalah kamu ambil curve ini, kamu buat complete design dan change everything, minimum radius, super elevation, apa benda yang terlibat dalam tu lah, complete design. Lepas tu untuk curve yang ini dan sebagainya, kamu tak perlu bagi complete design. Kamu just tabulate saja value dia, minimum radius berapa, super elevation berapa dan sebagainya. Tak perlu nak design. Kamu design satu saja. I need one complete example. Okay. Katalah kawasan ini pula terlibat dengan apa? Okay. Kawasan ini terlibat dengan apa? Saya tak buat sebenarnya. Okay. Vertical curve. Katalah terlibat dengan vertical curve. Okay. Jadi vertical curve kalau tengok dari atas sama ajalah. Then kamu tengoklah K value dia berapa, speed dia berapa jalan ni. Jadi kamu akan dapat lengkung dia kalau tengok profil apa macam mana, rupa lengkung dia, berapa panjang lengkung dia dan sebagainya. Dia vertical curve. Sama juga. Kamu ada banyak vertical curve, design satu komplit, banyak bagi ini sahaja. Okay. Saya dah buang parking sebab dulu sebenarnya kamu pernah buat parking design ni. Tapi dia orang kata, oh heavy sangat, tak apalah saya buang. Kita bagi junction je. Standard junction, contohnya junction macam ni. Okay, macam mana design dia, junction macam ni. Design dia. Nah, bagilah apa standard design junction je. Tak salah kat mana bus stop line dia. Okay, kat mana bus stop sign dia, sign apa yang kena ada kat situ. Ya, junction dia. Okay, parking tu tak payah. Okay. Jadi kalau signage sini lah, saya kata ni. Kau tengok. Kalau kat simpang macam ni, apa signage yang ada? Tapi kau ingat ini semua standard. Okay. Kalau siapa yang ada kawan-kawan yang dah buat TIA, dah buat design semua tu, dia dah ada standard drawing dia. Okay, apa yang perlu ada dekat simpang-simpang. Contohnya kalau simpang ni banyak tu. Sign yang ada. Itu pakai standard saja, tak payah risau. Ni kalau simpang ikut dia punya design dia. Okay. Itu satu contoh tadi. Ini contoh yang lain pula. Ni horizon hill. Oh ni kat JB juga ni. Okay. Kalau kau tengok kat sini jalan dia pula jalan yang saya kata nampak tak? Dia buat bulat jalan ni. Dua jalan bulat kat sini. Okay. Apa itu ni baru jalan-jalan. Biasa kat sini. Lepas tu dia connect. Seolah-olah jalan besar dia ada yang ni. Okay. Dan dia akan pergi sambung ke ini. Simpan jalan utama dia. Kesemua development kat sini keluar kat sini. Keluar di sini. So this is your main intersection yang kamu nak design nanti. Ya, itu main intersection yang kamu nak design. Jadi kalau jalan ni jalan dia ada, carilah Google sekarang ni ada Google Earth. Sekarang tengok apa lorong ada jalan ni. Mana radius untuk jalan ni? Dia ada AC DC. Ini jangan nanti kamu selesai untuk nak mengelakkan daripada. Okay. What item should be in poster presentation? Because every poster presentation akan dibentangkan pada beberapa hari nanti. Saya rasa akan bagi kamu bila ada kena bentang poster presentation. Okay. So in poster presentation kamu ada road network with existing contour, ini dah ada. Okay. Proposed traffic circulation biasanya two way kecuali ada keperluan untuk one way. Poster tak apa sana tu. Design proposed level lah ini yang kamu propose. Saya nak tengok dekat intersection. Sebab contohnya jalan macam ni datang kamu kata level dia 9. Jalan macam ni datang kamu kata level dia 7. Jumpa 9 jadi macam mana simpang tu? Jadi saya tak nak tengok level, saya tengok level kat sini. So kalau kamu ada simpang kat sini, kamu kata sini 7, sini 9 jadi maksudnya jalan ni sedang menaik kat sini. Tiba-tiba kat sini jadi 6. Oh, pun jalan tinggi kat sini, dia akan ada vertical curve kat situ. Tentulah. Okay. So design proposed road for different right of way. Jadi contohnya kalau jalan macam ni, okey. Jalan ni di right of way ni lebar dia. Jalan ni lain lebar dia.
Jalan ni lain lebar dia, jalan ni lain lebar dia, ada beberapa jalan lagi. Jalan ni pun lain lebar dia, jadi kamu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 cross section yang berbeza kamu kena propose. Okay. When we say cross section, it is ni middle eh, center line. Okay. Berapa lebar lorong, mungkin ada lalong jalan kaki, lepas tu ada longkang ke apa ke, ataupun kat tengah ni kamu kata contohnya, ada median, ada tiang lampu lain. That is the cross section yang kita nak tengok. Okay. Dan normally untuk taman perumahan dia dah ada standard cross section. Nah, so, tak payahlah risau sangat. Saya cakap tu banyak-banyak yang nantau. Okay, tapi kebanyakannya dah ada standard. Okay. Now, what do we need in the report? Is write a proposal including benda tu. First of all, saya nak tengok traffic forecasting kamu. Okay, berapa banyak traffic yang terhasil dalam kawasan kamu. Ini yang kita pakai trip generation tadi. Complete calculation of intersection, lepas tu vertical, horizontal, pavement thickness, okay, dan apa benda lagi yang lain yang diperlukan, dan selebihnya adanya hanyalah dia boleh. So I need this sample calculation set, complete sample calculation. Okay, sebab saya nak tengok kadang-kadang tu kamu tulis benda lain, kamu buat dan drawing benda lain. Okay, itu yang dalam report. Okay. Drawing yang kamu kena submit, okay, yang ini dah ada dalam apa masa poster presentation. Yang ini pun poster presentation. Ini pun masa poster presentation, so bubuh balik je setelah kamu betulkan apa yang di komen. Ini pun dah ada. So, standard junction. Nah, nama apa standard? Okay. Nah, complete main intersection design. Nah, ini yang kamu nak kena design. Pavement thickness. Nah, ini sekejap je, setengah jam. Sampai buatnya. Okay, vertical and horizontal curve. With change. Okay. Nah, itu drawing dia. Ada lagi drawing dia? Oh, okay. Dah habis drawing itu. Itu drawing kita nak. Okay. Ha, ini yang saya tinggalkan juga, saya tak delete apa dah. Sebab ada orang duk buat benda yang salah tu. Ha, tolong harap-harap kelas ni dengar apa yang saya cakap. Jadi janganlah hantar benda yang salah lagi. Okey. Sebab bila kamu hantar yang salah lagi, dia akan mengganggu markah grup kamu. Okey. Dan nak pastikan kamu ada benda yang kamu kata tu, yang kamu guna ATJ ke apa ni RTVM ke apa benda ke semua tu, saya nak kamu bagi kat saya kopi muka surat yang kamu sebut tadi tu. Contohnya kamu kata berdasarkan table 42ATJ1387. Okey, kopi yang tubuhkan. Bila soft copy ni senang, kamu ambil that page, bubuh kat belakang tu. Ha, jadi saya nak tengok all these references. Okey, ada dalam kamu punya report, nak menunjukkan bahawa kamu ada benda tu, bukan setakat kamu tulis saja. Sebab bila kamu tulis saja ni, kadang-kadang orang report sebelumnya pun tulis juga, dia tak ada benda tu. Lepas tu kamu pula copy daripada dia, bubuh sedikit macam tu juga, tapi kamu pun tak ada juga benda tu. Okay. So segala yang kamu refer, page yang kamu refer, bagi ke saya. Okay, saya nak pastikan kamu ada benda tu. Dan tulis list of references. ATJ, JPBD, apa RTVM, apa benda yang kamu guna, okey, hubuh senara rujukan dia. Okey, itu yang perlu ada dalam report kita. Okey, itu yang ini, campur this drawing and then campur this copy dan reference. Okey, itu yang saya nak tengok dalam report. Okey, yang akan contribute 60% kepada markah untuk IDP. Okay. Ni academic honesty and plagiarism. So kita baca sama-sama. Copying of words such as text, similar result and so on from other student or from other groups or from other sources is not allowed. Okay. Ini hanyalah sampel saja. Sampel saja. Brief
quotation allowed, but you have to give credit, you have to indicate. Okay. Existing tag, kamu kena tulis balik in your own word to explain what you read so that it shows your understanding. Okay. Jangan retype balik. Ini biasanya berlaku dalam PSM. Okay. Kamu pun tengah buat PSM kot saya rasa. Kamu dah buat PSM kan? Dah habis dah PSM? Belum Dr. Sam ni. Sam ni dah buat pra kan? Haa. Okay, Sam ni pra. So, yang ni pun apa ni, apa diguna pakai, terguna pakai kat kamu lah tu. Okay, benda ni terguna pakai kat kamu tu. Okay. So, make sure. Ini semasa kamu buat PSM nanti jangan buat benda tu. Okay. Dan juga jangan duk copy. Kamu copy. Sekarang senang. Buka soft copy. Betul highlight. Zap. Tubuh. Sebiji word dia. Ingat tambah-tambah kalau kamu tulis bahasa Inggeris. Lagilah kita boleh trace. Okay. In fact nanti saya select turn in tu. Jadi wajib. Student usah copy word. Kita akan bagi zero. Kalau kita dapati bahawa itu memang kerja orang, tapi setakat ni saya jumpa memang kerja orang, tapi tak tahu, saya buat juga lagi, saya masih bagi markah. Okay, sepatutnya saya berhak untuk bagi kosong saja. Okay, sebab bila saya baca report ni sebiji, sama dengan report yang lain. So tolong, okay, jangan. Kalau setakat nak tengok report orang sebagai rujukan tu tak apa, tak ada masalah. Kadang-kadang kita pun nak tengok contoh macam mana dia buat kan. Tetapi buatlah kerja kamu sendiri. Janganlah flow ke semua sama, tak sure. Okay. Jadi buat kerja kamu sendiri. Dan nampak tak? Orang kalau macam banjar rasuah lah. Penerima rasuah pun kena, pemberi rasuah pun kena. So, janganlah kita bagi kerja dekat orang lain. Okay. Biasanya akan buat lah ni, akan kita tanya. Aku duk ambil IDP sekarang ni. Kau ada kopi IDP kau yang dulu tak? Bagi soft copy kat aku. Okay. Kawan tu pun dengan senang hati bagi. Kenapa? Sebab dia pun dulu dapat dengan senang daripada orang lain. So dia bagilah. Tapi kalau kau pergi tanya kat grup tu dia buat sendiri, dia rasa biasanya berat sikit nak bagi kat kamu. Sebab dia buat teruk. Jadi bakal kamu nak mudah. Tetapi boleh nak pinjam, nak tengok boleh. Nak tengok untuk nak dapat idea macam mana nak buat, tak ada masalah. Tapi jangan copy. Bila soft copy ni jadi, dia ambil ke semua yang tu dulu, lepas tu dia kata nanti aku edit. Bila nanti aku edit tu yang kat depan tu dia kata, okay, the project is situated in negeri 9, blah 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 blah. Dia sampai kat conclusion, okay, we successfully design the project in Johor Bahru. Awal-awal kau kata negeri 9. Lepas tu bila kat conclusion, Johor Bahru pula. Okay. Lepas tu dalam calculation dia, mula-mula dia beritahu, okay, apa the radius dia bla 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 sampai dalam drawing. Radius lain pula dalam drawing. Jadi benar-benar itu yang biasanya akan terjadi kalau kamu copy. Okay. Habislah saya punya apa briefing. Okay. Thank you for your attention. So tolong, tolong berapa kali ni besar. Please banyak kali please tu. Kita bukanlah lain pula lah. Kita bukanlah kuning pula. Please jangan buat benda ni. Sebenar dia, semasa face to face lagi, saya dah nampak apa ramai yang duduk tangguh. Bila saya tanya kenapa tak buat jalan lagi? Kita duduk buat geoteknik dulu. Orang geoteknik buatlah geoteknik. Orang jalan buatlah jalan. Kamu buat meeting kamu, setiap kali meeting tu, okay, bahagian jalan tolong apa present kamu punya progress. Bahagian drainage tolong present kamu punya progress. Lepas tu drainage begitu bla 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 ni, lepas tu jalan sila. Berapa level drainage kau? Kau ni kata level drainage aku apa 20.3. Jalan aku ni 19. Macam mana longkang kau tinggi pada jalan aku? Tu maksud situlah kamu akan selesaikan. Sebab ini dia bagi integrated, kamu kena integrate semua sekali. Jadi kalau ada sewage lah kita, berapa kau punya level pipe kau? Okey. Benda begitu. Itu baru 200 mm daripada permukaan jalan aku.
Mana boleh dia minimum berapa? Nah, itu yang kamu kena tengok. Okey. So, kamu tak boleh bertangguh. Biasanya report jadi tak cantik, report jadi markah rendah kerana dia bertangguh, bertangguh, bertangguh. Lepas tu tengok tak sempat nak buat. Ha, dan panggil saya pula, bila macam tu saya akan jadi panggil macam ni pula. Okey, kamu boleh bertanya kepada saya, walaupun mungkin saya jawab, mungkin tidak. Okey, bertanya kepada saya sepanjang ni, ada WhatsApp group kan? Okey, nanti siapa-siapa yang buat jalan ni, create WhatsApp group untuk jalan sahaja. Okey, masukkan saya dalam tu. Okey, ha, jadi kalau tanya tu saya akan jawab ni. Jangan tanya seorang-seorang, bukan tanya personal. Bila tanya personal, saya jawab. Orang lain tanya soalan yang sama juga. Tak larat, saya nak jawab banyak kali. Okey. Ha, jadi bolang group tu, jadi bila seorang tanya, orang lain pun boleh manfaatkan daripada soalan yang dia tanya tadi. Kalau nak tanya saya awal. Jangan sampai 2 minggu nak submit, baru masa tu duduk bertubi-tubi WhatsApp saya. Bila bertubi-tubi WhatsApp saya, saya akan melutikkan je. Ha, nak marah, saya akan melutikkan saja. Saya begitu awal-awal dah. Okay? Sebab saya tak nak layan dah masa tu. Kalau layan dia akan jadi panjang lagi sebab banyak lagi saya tahu yang tak betulnya. Dan kalau nak betul dalam masa tu memang tak dan dah. Ha, tak payahlah. Masa tu kamu duduk kalut nak hantar assignment lain dan sebagainya. Ha, jadi buat sekarang. Mula daripada sekarang. Okey. Dan biasanya nanti Razak akan beritahu. Dalam grup IDP 3 ni biasanya satu grup tu dalam 10 orang. Masa IDP 2 tu grup apa? 8 orang ke 7 orang kot kan? Betul? Masa IDP 2? Oh. Betul. 7 orang macam tu kan sebab kerja dia tak banyak. Okey, yang ini kerja dia akan jadi banyak. Jadi yang ini macam ada 5 department. Kita ada jalan, kita ada drainage, kita ada drilling, kita ada RC dan kita ada jenis. Ha, jadi biasanya kita akan ada 2 orang untuk satu bahagian ni. Ha, jadi kemungkinan nanti kamu kena reshuffle the group lah. Ataupun kemungkinan ada group yang kalau kamu tak nak total reshuffle pening kepala kan. Kamu yang satu group tu yang asal memang performance dia tak apa nak. Bagus ya dulu IDP 1, IDP 2, pecah lah pergi masuk grup lain. Sebab kalau dia maintain juga grup tu nanti dia jadi pening kepala juga macam tu. Okay, ha, pecah jadi kita akan jadi 10 orang. So kita akan ada sekarang ni 31 campur 20 ada 51 orang. 51 orang kemungkinan kita akan ada 5 grup lah. Mungkin ada satu grup yang mungkin 11. Nanti tanya Razak lah, dia bagi tak satu grup tu 11. Okay. Nah, jadi kemungkinan kita akan ada 5 grup lah. Kamu dulu mungkin ada 6 grup, 6 atau 7 grup kot. Okay dulu. Nah, so kita akan jadi dalam 5 grup lah nanti. Okay, any question at all? Ada soalan? Oh, RTP yang 2020 dah ada eh? Oh, Ain kata dah ada RTP yang 2020. Okay, since Ain kata dah ada RTP yang 2020, kita akan pakai RTP yang 2020. Okay, anything to add ataupun apa nak tanya ke, nak tambah ke, nak perbetul ke, kok saya tersilap cakap tadi? Anything at all? Oh, kita ada 56 orang lah. 56 tolak saya satu, 55 orang. So far no question, doktor. So far tak ada lagi ya. If any question, then we raise up. Okay, so nanti bila kamu dah set apa kumpulan tu, bila dah apa tahu siapa yang buat rework dan sebagainya, nanti mungkin kalau Jason tak ambil rework, siapa-siapalah jadi ketua untuk rework, form a group, a WhatsApp group, and then masukkan saya dalam tu. Jadi anything kita akan bincang dalam group tu. Doktor, saya dah form. Ingat, walaupun dah form dah? Saya baru buat. Okay, good. Oh, laju eh. Laju Jason buat. Okay, bagus. Okay, now. Nanti, tetapi ingat eh. Walaupun kamu buat jalan, tetapi kamu kena tahu bahagian lain juga tau. Okay. That is why kamu kena set up meeting. Sekarang ni, maksudnya meeting dia virtual lah. Tak adalah nak makan biskut, apa, cicah Nescafe ke apa benda. Okay, sebab dah tak ada ni.
tak adalah nak pergi buat meeting kat kedai mamak lah. Jadi kalau tidak sedap kena kedai mamak dengan kosir telur garing dia. Memang apa sampai tengah hari lah. Asyik tambah air je lah. Okay. Jadi meeting virtual lah. Pakat buat kopi sendiri. Pakai duduk depan notebook. Sambil meeting. You have to have regular meeting. Because kalau kamu tak ada regular meeting, saya takut nanti kamu kerja jadi bertangguh, tak jalan. Dan ini IDP maksudnya benda ni kena jalan serentak. Okay. Supaya kita nak tengok. Contohnya drainage dengan saya kata dengan jalan tadi tak ada yang bercanggah dia punya level. Okey, tak ada yang apa drainage dia pergi ikut lain jalan dia ikut lain dan sebagainya. Jadi kita nak sebab nanti biasanya kita apa report tu kita akan hantar kalau kat saya report kecil saja. Karena kecil sikit file saya nak buka. Tetapi you have to combine all those report dalam satu report dan kamu hantar dalam link di mana yang itu yang akan kita simpan untuk ESC tengok. So segala benda tu kena lengkap lah dalam tu. Doktor. Okay. So Jason dah buat dah apa ni yang jalan ni. Any question? Doktor, saya alias wakil daripada session 2. Dalam session kami ni ada masalah sebab ramai yang tangguh. So ada certain group tu ada ahli dia kurang. Dari sepatutnya, daripada IDP 1 sampai sekarang dah berkurangan lah. Ada yang 5 orang tinggal, ada yang 4 orang. So, oh, yang tapi macam... Maksudnya so, kamu power tu? Ha? Kamu boleh berjalan dengan ahli yang sedikit. Kuat eh? Tapi lah, untuk task yang IDP 3 ni kan ada banyak design stage. So, tu lah, mungkin ada certain group tu mungkin akan perlu pecah ke macam mana tu. Nak tanya berapa doktor? Okey, dia macam ni eh. Dia sekarang there is no longer section 1 section 2. There is only one section. Okey. Sebab kalau kamu tengok e-learning pun nama kamu saya ada dalam section 1 semua. Okey. Now kita akan ada most probably kita akan ada 5 group yang mana akan bercampur section 1 dan section 2. Kemungkinan ada grup yang ada orang ahli masuk kat dia. Kemungkinan ada grup yang akan pecah. Ahli-ahli dia bertebaran pergi ke grup lain. Itu nanti kamu fikir sebab sekarang kamu dalam satu grup yang besar. Jason dah buat grup IDP ada dalam tu. Kamu boleh berbincang. Boleh berbincang macam mana kamu nak set up grup. So okay. Kalau dalam 50 orang. Kamu duduk dalam grup tu. So kalau macam ada, so kalau macam ada 50 orang, so ada 5 grup dalam satu kumpulan tu ada 10 orang macam itulah. Ya, yeah, saya betul. Sebab kita ada 5 bahagian. Jadi biasanya kita bagi 2 orang lah nak buat kerja seorang-seorang ni dia low ranger dia payah nak buat kerja sikit. Yeah. Kita tak apa nak jalan dekat seorang. Okay lah macam tu. Kalau macam tu nanti kita orang bincang balik ya. Jadi bincang dalam grup yang Jason dah buat tu, okey pandai-pandai apa bahagi supaya kita nak dapat dalam 5 grup lah lebih kurang nanti. Jadi 5 grup lah. Okey. Jadi terima kasih tu. Okey sama. Okey ada soalan lain lagi? Ada apa soalan? Okey, mungkin tak ada soalan lagi sebab tak buat lagi kan. Nanti bila buat tu baru ada soalan lah. Okey. Lagi satu saya nak tolong kan. Saya tak nak nanti ada yang akan beritahu saya PM personal coach saya bermasalah dengan grup. Okey. Janganlah kalau boleh internal problem tu cuba selesaikanlah. Okey, tak payahlah melibatkan saya. Jadi pandai-pandai kita kena ingat nanti masa kita kerja pun, kamu sekarang duk kerja pun kamu tidak semestinya bekerja dengan orang yang memang kamu nak buat kerja dengan dia. Kadang-kadang kau terpaksa bekerja dengan orang lain. So dia ada give and take lah. Okay. Saya nak kalau boleh kumpulan tu harmoni. Sebab kalau kumpulan tu tak harmoni, apa yang jadi report dia nanti akan jadi cacau merbah. Dan the whole group akan fall down. Itu kita tak mau. Okay. Sekarang kita nak saling sama-sama pakat bantu supaya group kamu kukuh dan kamu bersatu hati buat kerja sama-sama, saling bantu. Kalau katalah kau ni tak faham, okey boleh turun. Kemungkinan juga yang buat jalan ni
tak berapa nak faham pasal jalan. Rupanya ada lagi orang yang yang dia memang duk buat kerja itu. Jadi kalau boleh, kalau yang orang tu memang dia duk buat kerja jalan, ambil jalan. Ha, senang. Boleh senang nak cerita. Tapi katalah dalam grup tu tak ada siapa pun yang kerja dekat dia. Janganlah tu tak buat jalan. Ha, buatlah juga, tetapi tanyalah grup lain. Tidak semestinya kamu bertanya hanya dalam grup kamu. Kamu boleh bertanya grup lain yang buat jalan juga. Apa maksudnya sekarang, contohnya kita ada 5 grup. So kamu akan ada 10 orang yang error pasal jalan. Nah, 10 orang ni boleh get together pun. Okey, kau ada apa? Aku ada 3-5 grup. Okey, kau ada tak sekian? Apa sih lah. Okey, bubuh ada lagi learning tu. Boleh kongsi semua sekali. Okey. Aku ada RTPM 2018. Tak boleh, cikgu kita tak mau. Ni apa kawan kita kata dah ada RTPM, lain kata ada RTPM 2020. Okey. Siapa-siapa ada? Okay. Aku ada apa kaki ke JKR? Ha, boleh minta. Nanti tu lah. Ha, sama-sama lah. Sebenarnya saling membantu. Kita kena ingat bila kita kongsi ilmu ni, okey, itu adalah salah satu pahala yang akan berpanjangan walaupun kita dah mati. Ha, inilah peluang untuk kita nak dapatkan pahala yang berpanjangan tu. Okey. Okey, ada lagi? Saya juga yang duduk sembah. Orang tak tanya soalan pun. Okey. Ada apa lagi? Okeylah, nampaknya mungkin attendant ada lah kan? Tak ada lah kan? Ya, buat masa ni tak ada kot sebab tak start design lagi. Ah, okey, tak apa. Okey, mungkin nak rehat lagi pukul apa tengah hari lagi apa Dr. Hidayat ni? Kedua nanti. Kan, schedule. Apa, Dr. Cik Rahim. Okey. So apa ni nak masuk Cik Rahim pula danlah pergi makan dulu. Jadi jangan makan banyak sangat. Ngantuk pula Cik Rahimnya kelas. Okey. So kalau dah tak ada apa, lebih kuat kalau silap cakap tadi semua saya minta maaf. Okey. Apa dan tolong buat jangan bertangguh. Jadi kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah bismillahirrahmanirrahim. Okey, so terima kasih dan kita jumpa lagi dalam apa supervision yang apa ni minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, okay. Terima kasih semua. Thank you, Rosa. Baru dia nak buka. Duduk rumah tu. Kau rumah. Tu cantik pokok durian di belakang tu. Tak ada, itu pokok mangga. Ah, pokok durian di belakang tu. Pokok mangga, ingat pokok durian. Pokok mangga eh. Usok nak buat apa, Usok?